Satu serangan kali. Royok, lagi bapak menang. Hoi, angka lagi sang center, lagi satu serangan. Tiba yang tunggu semua angka lagi di. Lagi yo. Rino angka lagi di lagi lagi satu serangan. Yo. Berapa poin tim dari Karangkaya dari 1-0 di set yang ketiga. Sang center dari Karangkaya lepas sudah tri satu risinya Tommy, bola tak sama ada aju 2-0 aju lagi di sana nomor punggung 4-3 Rimo mundur lepas sudah bulan saja satu risinya Tommy akan dari silan lagi satu serat Peter luar biasa winner sehingga poin tim dari LPC Betalum menjadi 1 melawan 2. Ia dari sana berpunggung 10 Zihan konsentrasinya Zihan lepas pulang saja satu risiknya Suroyo angkat ratri siapa yang tujuh aju masih sama kan Abu Pita luar biasa 2 sama di set yang ketiga. Ada di sana berpunggung 10 Zihan konsentrasi Zihan servisnya Zihan lepas sudah risipnya Suroyo akan terhadir langgar di saat serangan satu penempatannya cukup sempurna jadi sehingga 2 poin tim dari Karangkaya menjadi 3 melawan 2 dari sana nomor punggung 6 Dhani servisnya Dhani lepas sudah risipnya oke akan terhadir skill langgar di saat serangan ramai capek maju selamatkan Rebol Rino banyak di udara namanya sehingga berapa poin tim dari LPC Putra Alam tim menjadi 3 sama ya di sana nomor punggung 1 Julius Splinter angkat bola tinggi ceprut lepas sudah resipnya jadi angkat di Rino lagi lagi acun di banyak tunggu sana dari sang center lagi lagi tinggi satu serangan apanya terjadi pelanggaran oke sehingga berapa poin tim dari Karangkaya menjadi 4 melawan 3 sana Rino mencoba dengan akurasi jumpsetnya Rino lepas sudah satu resim yang tepuk tangan dari Peter Angel dari Rizky Odi Alexen 4 sama ya di sana berpunggung 7 Rahmat Jamet konsentrasi lepas sudah Ramal gagal nampaknya sehingga berapa poin tim dari Karangkaya menjadi 5 melawan 4 ada di sana berpunggung 1 Aju main dari Karangkaya konsentrasi Ajun servisnya Ajun lepas sudah resimnya Peter angka lagi tinggi lagi Odi Alexander 5 sama ya di sana nomor punggung 3 di Abu servisnya Abu lepas pelan saja resimnya Dhani Ari angka jadi lagi-lagi twist back luar biasa namanya dari nomor punggung 2 Risa sehingga melawan poin tim dari Karangkaya menjadi 6 melawan 5 ya konsentrasi di sana nomor punggung 2 Reza servisnya Reza lepas sudah risetnya Peter satu penempatan yang kurang sempurna dari Rizky sehingga menambah poin tim dari Karangkaya menjadi 7 melawan 5 ya dari sana Reza konsentrasi Reza servisnya Reza lepas sudah satu risetnya sang libero dua juga masih selamatkan akan ketemu kali Arya mampu menambahkan poin tim dari Karangkaya sekarang kayak menjadi 8 melawan 5 ya di sana konsentrasi Reza lepas sudah Reza satu risiknya saling berangkat dari Rizky siapa yang terjadi miskomunikasi nampaknya sehingga berapa poin tim dari Karangkaya menjadi 9 melawan 5 ya di sana Reza konsentrasi Reza servisnya gagal nampaknya sehingga berapa poin tim dari LPC Putra Alam Putih menjadi 6 melawan 9 yang ada di sana Oki Alexander berwar angka tinggi cebrut satu risik yang cukup sempurna dari Dhani Dhani Arya 10 melawan 6 ya konsentrasi di sana pemain dari Karangkaya Norco Group sebut Denny Arya lepas bulan saja satu risiknya oke angkat dari lagi Peter satu serangan luar biasa dari Peter sehingga menambah poin tim dari LPC Putra Alam menjadi 7 melawan 10
sang center dari LBC Putra Putih nomor punggung 9 Rizky. Konsentrasi Rizky, servisnya Rizky lepas dari Simcang libero angka ini Rino. Luar biasa namanya. Keluar sehingga berapa poin tim dari LBC Putra Putih jadi 8-10. Tipis-tipis mencari set yang ketiga. Konsentrasi di sana nomor punggung 9 Rizky, servisnya Rizky lepas sudah, receive-nya Denny Arya angkat center. Ah, luar biasa. Jadi 11-8. Ya di sana nomor punggung 4, sang center dari Karangkaya lepas sudah tinggi saja. Satu receive-nya oke, angkat sudah Rizky, lagi satu serangan menjadi selamatkan. Angkat lagi acun, Rino. Masih selamatkan dari siapa yang lucu Prebol membangun serangan angkat serangan Rizky. Satu serangan tek-tek pelan saja oke. Defense-nya cukup sempurna. Angkat serangan terlihat lagi satu serangan. Luar biasa Jun. Sehingga berapa tim dari Karangkaya menjadi 12-8. Ya di sana nomor punggung 4 sang center dari Karangkaya Tri. Lepas sudah Tri satu di sitang libero. Angkat lagi lagi satu serangan oke. Satu paketek dari Oki sehingga berapa poin tim dari LBC Putra Lumpur menjadi 9-12. Ya di sana nomor punggung 10 Dian lepas pelantai. Oh, akal nampaknya satu set menjadi Dian sehingga berapa poin tim dari Karangkaya menjadi 13-9. Konsentrasi di sana nomor punggung 6 lepas sudah satu risetnya oke, angka lagi tinggi lagi Sandra Peter masih selamatkan Rino. Luar biasa Rino, putra hijau mangkat sekolah orang duit bucu orang masalah Rino. Konsentrasi di sana nomor punggung 6 dan Dani, servisnya Dani, risetnya oke, angka dari oke. Pemerintahkan angka lagi tinggi Tri, siapa yang lucu? Acun! Luar biasa Acun. Sehingga berapa ini dari Karangkaya melawan Soho. Di sana nomor punggung 4 Dani. Satu risik yang kurang sehat selamatkan Abu. Angka lagi nomor punggung 2 namanya Acun! Luar biasa Acun 16-9. Ada di sana pemain dari Karangprop Karangkaya nomor punggung 6 Dani. Jadi servisnya Dani lepas sudah resipnya Abu akan serang Rizky siapa yang lucu? Peter! Satu serangan luar biasa Peter sehingga berapa poin tim dari LBC Putra Lumpur tim jadi 10-16. Ada di salah nomor punggung 1 Peter mencoba dengan akurasi jatuhnya Peter lepas sudah satu resipnya Sukroyo akan resipnya satu resipnya Reza. Luar biasa Reza. Sehingga berapa poin tim dari Karangkaya dari 17-10. Konsentrasi di sana Rino cebrut. Ratakan. Sehingga berapa poin tim dari Lobute menjadi 11-17. Ya di sana konsentrasi Rahmat Jamen lepas sudah pelan saja satu resipnya dari area angkat ini. Acun. Siapa dia? Acun. Ya, nomor punggung 1 Acun. Konsentrasi Acun lepas sudah satu receive-nya Peter angka lagi tinggi. Salah pengertian namanya oke. Sehingga berapa poin tim dari Karangkaya menjadi 19. Servisnya Acun lepas sudah satu receive-nya Acun angka lagi oke. Masih selamatkan angka lagi tinggi Rizky. Oke. Defense-nya sang ledo. Oke. Luar biasa Ogi Alexander sehingga unang poin tim dari LBC Putra Lumpur jadi 12-9. Ya di sana satu risetnya Suro yang angkat ini jadi lagi satu pun cepat maju selamatkan Abu Rizky Prebol membangun serangan tim dari Karangkaya angkat ini dari mampu menangkau angkat dari Rizky angkat lagi Peter penyelamatan kurang sempurna dari Surabaya sehingga berapa poin tim dari LBC Putra Lumpur jadi 13-9.
Ya tipis-tipis punya desain yang ketinggal. Ada di sana konsentrasi Abu. Serapinya Abu tinggi saja. Warna banyak sehingga berapa poin tim dari Garang Ayam jadi 20 melawan Telula. Kegimingannya dari rekan tua. Nomor punggung kedua, Reza. Lepas ke Reza. Satu di sini terus menang sambil lewat. Satu penempatan dari sang center. Rindu. Akan lagi cari satu penempatan. Sang libero akan lagi sang center. Akan lagi satu serangan. Oke. Masih bisa selamatkan. Akan lagi satu dulu. Rindu. Kontrol nampaknya sehingga berapa poin tim dari Karang Gayam dari 21 melawan Telula. Jus. Ya di sana nomor punggung 2 Reza konsentrasi lepas pelan saja. Satu di sini cukup terang. Oke. Alexander. Lagi-lagi mampu mendapatkan poin tim dari LBC menang di sini 14 melawan 21. Ya di sana nomor punggung 2 tiba-tiba angkat tinggi sebru satu risik nyari dong angkat tinggi satu pengennya acun wajah sana ke kanan dari Karang Gayam dari luar biasa Dani 22-10 Denny Arya servisnya Denny Arya lepas sudah risiknya pinter angkat tinggi lagi oke ratakan sehingga berapa poin tim dari Karang Ayam dari 23 melawan 14 nomor punggung 10 Denny Arya servisnya Denny lepas sudah gagal nampaknya sehingga berapa poin yang ada di sana sang center dari LBC Putra Lute nomor punggung 9 dari Rizky konsentrasi Rizky servisnya Rizky lepas sudah risiknya Suroya akan berhenti quick spike bisa mau diselamatkan apa ya sampai kan jadi tadi sehingga menambah poin ini dari Karang Gayam jadi 24 lawan 15 ya di sana nomor punggung 4 Prima Udu lepas sudah satu ini ya sampai akan dari sini oke di mainnya dulu yang akan masih menangani dari Kartok Karang Gayam. Sebaik usia sudah di pertandingan yang pertama antara Kartok dan juga LBC Putra Lute yang berada.